Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1712. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Utama dan sama sekali tidak akan memuntahkan darah. Tetapi di bawah dampak air laut mati, klon dewa kematian langsung menyemburkan darah. Itu memuntahkan darah dan terbang terbalik puluhan ribu meter sebelum akhirnya dapat berhenti. Dan aura di tubuh klon dari dewa kematian itu nampak berbintik-bintik. Jelas sekali dia menderita banyak trauma. Tuan dewa kematian, di kejauhan, di dekat mata laut mati, Jenderal Mingyan dan yang lainnya bergegas keluar oleh guncangan yang mengerikan sebelumnya. Dan kemudian mereka melihat pemandangan dewa kematian yang diterbangkan mundur dengan luka yang serius. Tuan Raja Iblis terluka. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan. Sementara pada saat ini pedang karat misterius dan juga air laut mati yang luas sekali lagi jatuh ke tangan Kincen. Tetapi Kincen tidak berhenti di situ saja, dia kembali melangkah maju. Momentum di tubuhnya menjadi semakin ganas dan pedang karat misterius di tangannya bahkan semakin kuat. Hal ini membuat semua orang ahli transenden termasuk Jenderal Mingyan yang semuanya ada di sana pun terkejut. Mereka dapat melihat proyeksi avatar dari dewa kematian dan juga anak di depannya. Bahkan proyeksi dewa avatar kematian bahkan tidak dapat bertahan untuk sesaat. Apa-apaan ini? Menolak serangan dari bayangan hantu dewa kematian dengan satu gerakan, aura Kincen malah menjadi sangat kuat. Aura yang luas tampaknya mampu menghancurkan segalanya, dan kekosongan di sekitar bahkan membuat gemuruh. Air laut kematian, kamu benar-benar mengendalikan air laut kematian. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sosok avatar klon dari dewa kematian menghantam bagian belakang, menatap Kincen dengan mata ketakutan. Pada saat yang sama, jauh di dalam mata ketakutan juga ada mata kemarahan. Ada jejak juga keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan darinya, seolah-olah dirinya telah melihat keindahan yang telanjang yang tak tertandingi. Air laut kematian itu adalah salah satu kekuatan yang selalu ingin dikendalikan oleh para penguasa di daerah terlarang. Tetapi sejauh ini tidak ada para penguasa daerah terlarang yang mampu melakukannya. Akan tetapi anak di depannya benar-benar dapat mengendalikan niat membunuh dari lautan kematian yang membuatnya tidak gemetar ataupun bersemangat. Jika dia dapat menangkap anak di depannya ini, bukankah dirinya juga akan dapat menemukan metode untuk bisa mengendalikan niat membunuh pada laut mati? Dan pada saat itu, di seluruh tanah telantar ini, apakah ada penguasa daerah terlarang lainnya yang dapat dibandingkan dengan dirinya? Saya khawatir semua orang akan dapat diremas dengan mudah olehnya. Dan yang paling mengejutkan dewa kematian adalah bahwa setelah konfrontasi dengan Kincen sebelumnya, dirinya dengan jelas menyadari bahwa Kincen di depannya bukanlah ahli transenden tingkat 3, tetapi hanyalah ahli transenden tingkat 2 biasa, dan bahkan kekuatan transenden tingkat 2 dalam diri anak ini itu belumlah terkondensasi. Dan pemuda tingkat transenden tingkat 2 dengan kultivasi selemah itu tetapi dapat mengendalikan niat membunuh di laut mati, rahasia macam apa yang akan dimilikinya? Bagaimana kursi ini mengendalikan niat membunuh di laut mati? Apa hubungannya denganmu? Kata Kincen yang mencibir. Jika dia masih memiliki ide untuk menaklukkan orang-orang ini dari makam Mingyan, maka dia sama sekali tidak berniat untuk menegosiasikan persyaratan dengan dewa kematian di depannya. Sebagai penguasa daerah terlarang, orang kuat seperti dewa kematian tidak akan pernah bisa menegosiasikan persyaratan apapun. Tujuannya benar-benar hanya satu, yaitu untuk menangkap dirinya sendiri dan menyiksa lalu mengambil semua rahasianya. Jadi ketika dewa kematian marah dan terkejut, Kincen sama sekali tidak ragu dan sekali lagi mengorbankan pedang karat misterius.
Seketika gelombang niat membunuh kembali melonjak. Dan kali ini Kincan langsung mengaktifkan prinsip-prinsip ruang dan sepenuhnya menyatukan niat membunuh dalam pedang karat misterius. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi retakan, menyatu ke langit yang penuh dengan cahaya pedang lalu menebas dengan keras. Dalam cahaya pedang, niat membunuh dari pedang karat misterius dan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalam air laut mati seketika terintegrasi. Dewa kematian telah melihat kekuatan serangan mematikan air laut yang mematikan, dan dirinya tidak berani untuk mengabaikannya. Di saat Kincan bergerak lagi, sabit dewa kematian di depannya kembali diembunkan. Pada saat yang sama, kekuatan tak berujung dari aturan kematian yang gelap melonjak keluar darinya, dan kekuatan aturan kematian ini berubah menjadi pusaran seperti riak. Dikombinasikan dengan sabit kematian, ia bergerak menuju Kincan dengan niat membunuh hitam pekat. Kali ini, dewa kematian tahu bahwa menangkap Kincan bukanlah tugas yang mudah. Jadi dirinya secara langsung membakar asal-usul klonnya. Dan dalam sekejap, kehendak kematian yang tak terhitung jumlahnya datang. Dunia di sekitar langsung terjun ke dalam mimpi buruk kematian yang tak berujung. Dalam kasus pembakaran sumber, avatar kematiannya hanya dapat bertahan paling lama selama satu batang dupa. Tetapi menurutnya, waktu satu batang dupa ini cukup untuknya menangkap Kincan dengan hanya ahli transenden tingkat 2. Bahkan jika pihak lain telah mati, hal yang sama berlaku untuk niat membunuh di lautan mati. Di bawah kekuatan penuh asal-usul pembakaran klon dewa kematian, kekuatan sabit kematian pun meletus lebih dari 2 kali lipat daripada sebelumnya. Sementara saat ini, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya juga gemetar secara diam-diam. Mereka saat ini sudah bersiap, dan begitu dewa kematian menang, maka mereka akan segera mengapit Kincan, sehingga dewa kematian dapat dengan cepat menangkapnya. Dewa kematian telah merasakan kekuatan Kincan sebelumnya dan tahu bahwa niat membunuh Kincan adalah yang paling kuat. Jadi, kali ini dia langsung membakar sumbernya untuk menerobos serangan Kincan dan kemudian langsung menangkap Kincan. Dirinya percaya bahwa selama serangan Kincan tidak dapat merobek domainnya, maka dia akan dapat mengambil kesempatan ini untuk menangkap Kincan. Bagaimanapun tidak mungkin untuk menahan serangannya dengan transenden tingkat 2 seperti Kincan. Akan tetapi ketika serangannya bertabrakan dengan serangan niat membunuh Kincan, dewa kematian dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Karena serangan sabit dewa kematian telah dikorbankan, akan tetapi itu hampir sangat lambat. Dan saat berikutnya, dia merasa bahwa waktu dan ruang di sekitarnya menjadi sangat beku. Semua serangannya benar-benar bergerak maju seolah-olah sangat lambat. Itu jatuh ke rawa dan sangat terjebak. Sementara serangan lawan tidak terpengaruh sama sekali. Seketika niat membunuh hitam dari pedang karat misterius Kincan menyapu dirinya dengan sangat kuat. Dewa kematian pun langsung merasa ngeri. Jika ini terus berlanjut, serangan Kincan telah mengenainya sebelum serangannya jatuh kepada Kincan. Sekarang dia hanyalah sumber klon. Jika dia terus dikonsumsi, maka dirinya pasti akan berada di bawah serangan Kincan, terkoyak, retak, hancur, berkeping-keping. Akhirnya pada saat ini dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia membakar sumbernya dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari pembatasan waktu dan ruang Kincan. Dewa kematian tahu betul bahwa selama dia dapat melukai Kincan dengan serius, bahkan jika dia hanya memiliki sedikit kekuatan klon yang tersisa, dirinya tetap akan dapat menangkap lawan, bahkan klon aslinya benar-benar runtuh. Tetapi Jenderal Ming Yan dan yang lainnya ada di sini, dia dapat menangkap Kincan yang telah terluka parah olehnya. Oleh karena itu, dirinya saat ini dengan gila-gilaan mencoba yang terbaik untuk dapat melukai Kincan dengan sangat serius. Boom, boom. Di saat serangan Kincan jatuh, serangan dewa kematian pun akhirnya mengenai Kincan, membuat raungan yang mencengangkan. Jenderal Ming Yan yang sedang menonton di samping terkejut menemukan bahwa sabit kematian dilemparkan oleh dewa kematian dan cahaya pembunuh hitam dari sabit kematiannya semuanya mengenai aula kuno yang tiba-tiba muncul di atas kepala Kincan. Aula kuno utama itu bergetar hebat, tetapi itu tidak dapat dirusak sama sekali oleh serangan dewa kematian, dan itu bahkan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun kepada Kincan. Bagaimana ini mungkin?
Pada saat ini Dewa Kematian juga menemukan tempat serangannya yang telah gagal dan segera mengeluarkan raungan yang tidak dapat dipercaya. Namun sebelum raungannya dilepaskan sepenuhnya, cahaya pedang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan Kincen sudah gila-gilaan jatuh kepada sosok klonnya. Setelah Dewa Kematian membakar sumbernya sendiri, dia nyaris tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Kincen. Dia hanya bisa disapu oleh cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya tanpa kekuatan untuk bertahan. Di bawah serangan Kincen, bayangan hantu sabit kematiannya pun langsung dimusnahkan lagi oleh niat membunuh hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Dewa Kematian telah menghabiskan seluruh kekuatannya karena sebelumnya membakar sumbernya sendiri. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dirinya tidak akan berdaya saat ini. Boom! Beberapa suara terdengar dan sosok agung dari Dewa Kematian menembus kehampaan. Dia menyaksikan dengan tak percaya di saat tubuhnya terkoyak oleh cahaya pedang hitam legam yang mengandung niat membunuh ini. Ketika dia terus-menerus mengamuk, dirinya tiba-tiba merasakan kekuatan samar dari roh gelap. Menunjuk Kincen dengan mata marah, dia berkata, "Roh spiritual, kamu dari istana Raja Hantu." Wajah Kincen sedikit berubah seolah-olah ada rahasia yang telah ditemukan pihak lain dari tubuhnya. Dengan putaran pedang karat misterius, asal-usulnya sekali lagi diselimuti oleh niat membunuh yang tak berujung, lalu kemudian dengan cepat menghilang, lalu runtuh. Akan tetapi ketika tepat asal mula avatar Dewa Kematian hampir runtuh sepenuhnya, tiba-tiba aliran cahaya melesat dari asal mula dan akan segera meninggalkan dunia. Ini adalah kekuatan inti avatar Dewa Kematian, dan jelas bahwa dia ingin melestarikan sumber ini dan melarikan diri dari tempat ini. Tuan, Raja Hantu, melihat ini Kincen buru-buru berteriak. Kincen berteriak bahwa dia adalah dari Raja Hantu. Hah, di saat Kincen berteriak itu, dalam kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba energi hantu hitam yang tak berujung melonjak, dan kekuatan 3 lipat dari Transcendent tingkat 3 menyelimuti dunia ini. Sosok Raja Hantu besar mengulurkan telapak tangan langsung menembak asal mula Dewa Kematian. "Raja Hantu Shenming, itu benar-benar kamu?" kata Dewa Kematian, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. "Beraninya kamu menyinggung kuburan Raja Hantuku, apakah kamu ingin mencari kematian?" kata Dewa Kematian. Kincen sengaja membuat dirinya berasal dari Raja Hantu Shenming sehingga akan terciptalah pertikaian. "Dewa Kematian, istana Raja Hantuku juga merupakan area terlarang. Bagaimana aku bisa takut dengan kuburan Dewa Kematianmu?" Udara dingin yang membekukan melonjak dan telapak tangan Raja Hantu yang besar langsung menutupi jalan Dewa Kematian tanpa berhenti ataupun ragu-ragu sedikit pun dan duar. Kekuatan tak berujung dari tatanan abadi Transenden tingkat 3 melonjak, langsung memusnahkan asal-usul Dewa Kematian, mengubahnya menjadi kehampaan yang tak berujung. Dan akhirnya avatar Dewa Kematian pun jatuh, dan sumber kematian yang tak berujung langsung memenuhi seluruh dunia. Dalam kehampaan mata air laut mati, ada napas kematian yang mencengangkan di mana-mana. Dan ini adalah kekuatan kematian asli yang hanyut setelah Dewa Kematian klonnya jatuh. Meskipun itu hanyalah tiruan Dewa Kematian yang turun sebelumnya, bahkan tiruan Dewa Kematian pun masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu Kincen mengangkat tangannya, sumber kematian yang tak berujung dalam sekejap seperti sungai panjang itu dikumpulkan oleh Kincen ke dunia kacau sebelum kemudian menghilang sepenuhnya. Asal usul dari ahli teratas tingkat 3 Transenden ini adalah tonik yang hebat baginya. Bagaimana mungkin Kincen rela menyia-nyiakannya? Jenderal Maka Mingyan dan yang lainnya terlihat hanya menatap kosong ke arah Dewa Kematian yang telah berubah menjadi napas yang tak berujung. Mereka telah mengikuti Dewa Kematian selama bertahun-tahun, akan tetapi mereka belum pernah melihat Dewa Kematian auranya dilahap seperti itu. Tetapi sekarang salah satu avatar dari Dewa Kematian terbunuh secara langsung di sini, yang terlalulah mengerikan untuk dilihat. "Raja Hantu Shenming, bukankah itu Raja Hantu Hutan di sini?" kata Jenderal Mingyan. Dia dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri.
dan mereka juga mendengar kata-kata dari dewa kematian yang ketakutan dan marah sebelum avatarnya dihancurkan. Mungkinkah anak ini berasal dari Raja Hantu Shenming? Jika itu adalah Raja Hantu Shenming yang datang sendiri, maka semuanya akan masuk akal. Akan tetapi ketika mereka mengangkat kepala, mereka hanya melihat aura hantu dunia bawah yang tak berujung itu menghilang dalam sekejap, dan kepala kristal tengkorak hitam pekat yang melayang turun dari langit. "Hei Tuan Muda Chen, bagaimana bawahanmu ini bertindak? Apakah itu terlihat sangat mirip kan?" kata lelur 10.000 tulang. Dia tersenyum kepada King Chen. Napas gelap tak berujung yang keluar sebelumnya sebenarnya dilepaskan oleh kristal tengkorak dari leluhur 10.000 tulang. Sementara tidak jauh dari sana, Jenderal Mingyan dan juga yang lainnya semuanya menjadi tercengang. Bukankah itu berarti bahwa Raja Hantu Shenming yang bergerak? Tetapi mengapa sosok Raja Hantu Shenming itu tiba-tiba berubah menjadi kristal tengkorak dan lalu menelan harta karunnya sendiri sebelumnya? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pada saat ini Jenderal Mingyan hampir kehilangan akal sehatnya. Mungkinkah Raja Hantu Shenming yang menyerang sebelumnya dipalsukan oleh kristal tengkorak tersebut? Akan tetapi jika itu hanyalah kristal tengkorak yang berpura-pura, namun seharusnya dengan kekuatan Dewa Kematian, bagaimana mungkin Dewa Kematian tidak mengenalinya? Atau apakah kristal tengkorak ini itu adalah Raja Hantu Shenming? Akan tetapi ketika mereka bertanya-tanya, King Chen langsung menyimpan pedang karat misterius, kemudian melirik 10.000 tulang dengan ringan. "Mari kita bersikap biasa saja." "Biasa saja?" Lelur 10.000 tulang langsung melompat. "Tuan Muda Chen, itu bukan bawahan. Aku mengatakan bahwa bawahan ini menyerap sebagian kekuatan spiritual dari Raja Hantu Shenming sebelumnya, dan bawahan berpura-pura menjadi Raja Hantu Shenming dengan kekuatan bawahan. Maka itu adalah hal yang mudah. Jangan katakan itu hanyalah klon Dewa Kematian. Bahkan jika dia datang secara pribadi, dia sama sekali tidak mungkin untuk dapat mengenali bawahan." Kata lelur 10.000 tulang, dia berkata dengan bangga, "Tuan Muda Chen, nanti Anda akan menugaskan sumber asli Dewa Kematian yang rusak itu kepada bawahan juga. Dan bawahan berjanji untuk berpura-pura dapat menjadi Dewa Kematian itu sekali lagi. Dan bawahan dapat berpura-pura menjadi 1.000 wajah," kata leluhur 10.000 tulang. "Hahaha." Tiba-tiba di belakang King Chen, gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan 10.000 tulang. "Apa maksudmu? Bukankah kursi ini terlihat seperti itu?" kata 10.000 tulang dengan marah. "Hah, baiklah, jangan buang-buang waktu," kata King Chen. Dia menatap 10.000 tulang dengan tatapan pucat. Lalu King Chen melihat sekeliling mengerutkan kening. "Cepat dan bersihkan medan perang, pergi dari sini, dan musnahkan sebelumnya tiruan dari Dewa Kematian. Tubuhnya pasti mengetahui semua yang terjadi di sini, dan akan merepotkan di saat dia tiba di sini," kata King Chen. "Tuan Muda Chen, apa yang Anda takutkan? Ada bawahan di sini. Bahkan jika tubuh utama dari Dewa Kematian datang, bawahan pasti akan mengalahkannya," kata 10.000 tulang. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat mata dingin King Chen yang tiba-tiba menjadi dirinya. "Baiklah Tuan Muda Chen, serahkan kepada bawahan. Bawahan akan membersihkannya untuk Anda," kata 10.000 tulang. Setelah mengatakan itu, leluhur 10.000 tulang bergegas langsung menuju makam Jenderal Mingyan. Boom! Aura yang mewakili Transenden tingkat puncak 3, aura itu langsung menekan dalam sekejap. Napas ini, wajah Jenderal Mingyan dan yang lainnya berubah drastis dan mereka buru-buru ingin melarikan diri.
Akan tetapi, bahkan avatar dewa kematian pun tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tempat ini. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Jenderal Mingyan dan yang lainnya ketakutan. Aura yang terpancar dari lelur 10.000 tulang di depan mereka memberi mereka perasaan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada dewa kematian. Dan ketika Jenderal Mingyan dan yang lainnya tidak dapat bergerak, Kincan mengangkat tangannya dan kekuatan dunia kacau langsung mekar. Seketika menekan Jenderal Mingyan dan yang lainnya ke dalam dunia kacau dalam sekejap. Seketika di seluruh mata air laut mati ini, semua orang menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan Kincan dan air laut mati yang tersisa di luar. Ambil semuanya. Kincan segera dengan cepat menyerap sisa-sisa air laut mati. Air laut mati ini sangatlah berharga dan Kincan tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya walaupun sedikit. Selain itu, Kincan juga menyimpan semua pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dirinya tetapkan sebelumnya. Dan Kincan tidak akan meninggalkan petunjuk sekecil apapun. Tes,